tarik api kuat. Kadang-kadang tak tidur. Bukan saya? Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Manharu. Hari ini saya akan cuba berjigging ya di Cerita Pulau Talang. Kita tengoklah apa hasil di sana. Tengokkan hari ini cuaca alhamdulillah cantik apa semua. Dan saya akan cuba inilah try camping ya di Pulau Talang. Tengoklah macam mana. Kalau saya berani kata salah ya. Insya-Allah kita minta tak ada apalah, selamat pergi dan balik. InsyaAllah, ok, jumpa saya di sana. Alright, bye. Ok, tuan-tuan, kita dah sampai dah lokasi yang dipilih. Kita cubalah cari rezeki di kawasan ni, tengoklah kalau ada rezeki. Alhamdulillah. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakana fima razaqtana fina azabana. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezekiku. Ya Allah, selamat dah pergi balik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku balik ke sambut. Toyonya tak cantik. Alhamdulillah, ikan pertama saya dah dapat. Abangnya ok tuan-tuan, ikan pertama saya menggunakan jig buatan tangan ya, stiletto. Laku keras nampaknya. Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah. Cuba ya. Alhamdulillah. Skip pertama. Okey, kena lagi. Oh, ikan red pun dia. Alhamdulillah, ada ya. Hei, memang jadi betul lah. Jig ni serta assist hook saya buat sendiri ya. Ikan kecil pun balon. Sekejap lagi. Nampak raya kena menyedut terus. Ya
Hui, uat dia tarik tadi. Sedut terus. Pis putus. Kenapa ini tuan-tuan? Oh, kerung. Hui, sedap kerung ni. Saya ambil eh. Saya takkan buang dah kerung. Rasa sekali rasa nak lagi. Eh, kena lagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Kerapu. Alhamdulillah, rezeki. Jadi juga ya, jeep buatan sendiri dengan mata buatan sendiri. Ha ni, saya buat sendiri ya. Jeep gila ni, alhamdulillah menjadi juga. Kan. Ni saya makan sendiri. Tak ada nak lepas, makan seorang. Tak ada saiz. Kan hari agak keruh. Tapi itulah nak rezeki kan. Kita cuba, kita try. Ada ikan jambor. Kalau yang ni lagi cun lah. Memang ikan tak teragak-agak lah. Untuk benda ajik. Marah dia. Ini pipi, pipi, pipi. Ah, ada. Mana pipi? Alhamdulillah. Jadi jeep ni. Alhamdulillah. Jeep buatan tangan ya. Jeep buatan sendiri, buatan Manharu. Tu dia jeep dia eh. Kilat-kilat ah. Ikan mana tak geram kau tengok jeep ni. Ya, ah, this hook pun buat sendiri. Semua buat sendiri. Kalau dia jadi giga tu masalah. Takut ya mata ni sangat tajam. Jadi pakai belayar lebih safe. Alhamdulillah rezeki alhamdulillah. Ya nyonya. Jiti jiti. Tadi lah lepas lauk. Ya. Yalah pakai jig ya. Tak tu ikan ni. Jadi tu jeep ni. Alhamdulillah rezeki Allah Taala nak bagi ya. Jeep ni faktor lah. Main peranan juga. Alhamdulillah.
tuan-tuan. Time berehat. Jam pun dah pukul 12.30. Jadi saya makan dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Rasa orang kampung lah. Pantai Remeh. Lauk dia. Tengok lah. Lauk ikan. Tak ada ikan bilis. Tengok lauk lah. Lauk ikan. Sekejap. Mak air lah. Masak dia. Dapat ikan gelamba pisang, ikan juga, ikan ambil, ambil dah makan. Syak ada gigi vampire. Ya, tuan-tuan, gelamba pisang. Lauk, lauk, lauk. Duduk dekat sejuk ya. Okey, tuan-tuan. Saya pun telah sampai di pantai Pulau Talang Pulau Talang. Jadi saya cuba lepak kat sini. Tengok macam manalah. Ya. Kalau saya okey, saya stay lah semalam kat sini. Kalau tak okey, saya cak alik boat. Ya. Tak apa. Satu, air tahu tak apa cantik. Keruh, buat air besar. Kedua, saya tak pernah lagi lah camping solo. Tengok macam mana. Ya. Angin pun dah tak masuk. Okey, saya nak set up dulu. Abang camping saya. Alright, jom. Saya pun telah menyiapkan khemah. Jadi jam pun masih 3.30 petang. Nak mancing pun tak ada mood. Just relax-relax santai. Tengok macam mana keadaan dia. Boleh stay ke tak kat sini seorang-seorang. Ini cabaran bagi saya. Kan? Tengok macam mana. Kalau tak okey saya baliklah kan. Lagipun cuaca agak berangin petang ni. Angin daripada selatan lah. Arah daripada Pulau Sembilan tu lah. Itu yang agak berbahaya lah. Kalau nak mancing belah-belah pangkor tu tak apa-apa sesuai lah. Jadi saya stay ke tempat di Pulau Talang sahaja. Hasil pun alhamdulillah lepas lah makan. Tak semewah yang biasa saya dapat lah. Sebab tu air yang agak keruh sikit lah. Sebab saya datang ni air besar. Besar nak mengecik. Jadi saya punya arus tu masih laju lagi. Okey. Itu yang saya dapat share tadi ni. Stay tune. Boleh. Sekali lagi. Sekejap lagi saya cubalah
Aku mau masak ke apa ke, tengok macam mana ya. Alright. Okey, saya rehat dulu. Ciao. Okey tuan-tuan, berakhirlah sudah trip untuk kali ni. Jadi saya nak pulang. Okey, di sini saya nak share lah hasil saya memancing untuk hari ni ya. Tu dia. Ikan dia tak banyak lah. Sebab air agak putuh. Dapat ikan titi, ikan tanda, ikan gerut. Ada pun ada lagi seekor lah. Tu dah. Itulah hasil untuk saya pada hari ini. Okey, jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Saya Man Haru. Assalamualaikum. Salam sehat. Okey, ciao belah. Bye. Thank you.